أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin tilawah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaan terhadap langkah yang kita lakukan, sehingga langkah kita dalam mengikuti kajian tahsin tilawah ditulis di sisi Allah merupakan satu kebaikan, terlebih lagi dilaksanakan di salah satu rumah Allah yaitu di Masjid At-Taubah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, dan mendapatkan syafaatul hukma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai selingan, di minggu kemarin kita sudah sampai di bagian sifat yang tidak mempunyai lawan, ada sofir kol-kolah, dan setelah dilihat serta praktek beberapa sifat, ya rata-rata sudah pada lumayan, kecuali mungkin ayat yang agak asing-asing. Tak ada salahnya jika kita latihan ilmu nazom. Apa sih ilmu nazom tuh? Ilmu nazom. Apa itu ilmu nazom? Ilmu nazom adalah ilmu yang mempelajari tentang irama dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Pakai irama apa sih? Kalau musik kan ada irama, ada ragam ya. Ada ragam rock, klasik, ada dangdut, jazz. Itu untuk musik. Nah, untuk tilawah apa sih atau metode apa yang dipakai Rasulullah dalam membacakan nazom, dalam membaca Al-Quran, atau pakai variasi khusus, ada nazom-nazom tertentu atau not-not tertentu? Pada dasarnya ketika kita membaca sejarah qiraatul Quran atau membaca Al-Quran, itu dari segi tempo udah pernah disinggung sebelumnya, mungkin di pertemuan awal-awal, nggak tahu ingat apa lupa tuh, dalam teori tentang dasar tajwid ada tempo membaca Al-Quran yang namanya hadar. Hadar tuh cepat, cuma tajwidnya masih kelihatan. Yang kedua tadwir, agak lambat sedikit. Yang ketiga tartil, tingkatan tartil seperti yang kita baca dalam sholat nih. Dan yang terakhir adalah tahqiq. Tahqiq mungkin bisa kita katakan ya kayak para qori. Ya. Membaca dengan variasi pelan dapat dinikmati, kemudian diresapi artinya, itu tahqiq. Ya bisa dikatakan para qori, qoriah. Nah, setiap daerah pasti mempunyai kekhasan tersendiri. Saya pernah bertanya kepada para pakar qori atau qoriah, ketika ditanya, sebenarnya ada nggak sih zaman Rasulullah irama-irama itu dalam Al-Quran? Kemudian irama-irama itu berasal dari mana? Kayak mungkin ada yang pernah mendengar, ada bayati, soba, ros, shika, jiarkah, soba. Nah, itu berasal dari mana sih? Apakah Rasulullah membawakan lagu seperti itu? Dalam sebuah hadis disebutkan,
ada hadis yang mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, gitu ya. Ini hadisnya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Nah, ini mengganggu nih. Ada dalil yang pertama, waratilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Ini di surat Al-Muzzammil ayat 4. Kemudian hadis mengatakan laisa minna man lam yatawanna bil Qur'anil Karim. Ya, tidak termasuk golongan kami yang sempurna bagi orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Ini saya belum ngecek status hadisnya apakah sahih atau hasan. Yang penting diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau Bukhari enggak diragukan lagi, berarti hadisnya sahih. Abu Dawud. Hadis yang kedua, zayyinul Quran bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Nah, gaya memperindah Al-Qur'an itu seperti apa? Ini yang akan kita pelajari, ya, dasar-dasar atau irama dalam membaca Al-Qur'an. Para pakar menyebutkan ada beberapa variasi yang sebenarnya Al-Qur'an jika dibaca, ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu sudah termasuk taghanni. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid, tajwidnya betul, panjang pendek betul, itu sudah dianggap taghanni. Ya, atau melakukan Al-Qur'an. Walaupun ada variasi-variasi Jawa misalnya. Contoh variasi Jawa, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin kalau sholat dengan variasi begitu, ya, 5 menit aja udah kedengeran bosan. Itu di sini disebutkan ada berapa variasi. Yang pertama ada Bayati, kemudian ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Ros, Jiharka, dan yang terakhir Shika. Yang semua ini ketika ditanya asalnya dari mana, para qori yang ahli mengatakan ini enggak ada apa istilahnya, ya, referensi yang utama. Ini berdasarkan para pakar. Karena ditanya ada enggak sih dalilnya atau buku referensi yang kuat, saya sebatas ini mencari materi ini belum menemukan. Yang ada berdasarkan wawancara dengan para pakar qori atau qoriyah, bahwa semua lagu-lagu ini adalah perpaduan antara musik daerah tersebut sebelum datang Islam. Ketika Islam datang, nggak mungkin tradisi itu dibabat habis semuanya, nggak mungkin. Proses sedikit-sedikit. Contoh, ya, misalnya di Pamulang, apa sih lagu khas Pamulang? Ada nggak lagu khas Pamulang? Pak Devri lebih pengalaman. Dangdut kali, Pak. Dangdut. Koplo. Taruhlah lagu koplo. Contoh, misalkan Pamulang ini penduduknya belum ada yang Muslim. Ketika Islam datang ke Pamulang, nah, jenis musik koplo itu adalah yang paling susah dihilangkan. Caranya dengan apa? Untuk memasukkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Gak mungkin dibabat habis semua. Ketika dibabat habis semua, ya, pasti Islam itu akan susah diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, ini juga sama. Daerah Nahawan misalnya. Nahawan itu nama daerah yang berada di Persia, Iran. Nah, ini mempunyai variasi khusus, ya, musik. Nah, ketika Islam masuk ke daerah tersebut, ya, dan mempunyai apa istilahnya, ya, tradisi tersendiri, susah masyarakat tersebut untuk menendangkan lagu variasi Nahawan. Nah, akhirnya ketika Islam masuk, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran masuk, dibaca dengan variasi yang dikenal oleh masyarakat tersebut. Itu secara lagu-lagu. Oke, mungkin pernah mendengar bahwa Rasulullah
ketika sholat maghrib atau apa ya, saya belum meneliti hadisnya secara detail. Yang disukai oleh Rasulullah adalah irama jiharkah. Nah, irama jiharkah itu seperti apa sih? Ini ya sekali-kali biar enggak pusing dalam, oh ini sifatul huruf begini, lidahnya harus lancip begini, harus bengkok dan lain-lain, sekali-kali selingan pakai irama. Cuma syarat dalam irama bacanya harus betul 100%. Jangan sampai lagu ada lagu mengikuti tajwid, ada yang tajwid mengikuti lagu. Mana yang benar? Lagu mengikuti tajwid. Jangan lagu menguasai tajwid. Karena ketika menguasai tajwid, ya, contoh pernah di apa contohkan oleh Syekh Ali Jabir di sebuah masjid yang membaca Al-Qur'an dengan variasi qari'ah begitu. Ya, mungkin di kita terbiasa ya, kayak siratun, bibirnya digerak-gerakkan pakai variasi yang mujawazatul had. Ya. Apa jawaban Syekh Ali Jabir? Itu sebenarnya oh ya, apa lagunya enak banget. Ya. Cuma makhrajnya fatal. Ya. Kenapa? Karena lagu yang menguasai tajwid bukan lagu yang mengikuti tajwid. Nah, ini yang akan kita contohkan ya, minimal dalam pembelajaran dari awal sampai akhir ya menguasai satu atau dua lah ya dari macam-macam lagu. Karena ketika kita jabarkan ya, kayak variasi yang pertama misalnya Bayati ini mempunyai 8 lagu cabang. Ini variasi A, B, C. Cuma untuk murattal itu lentur. Murattal hanya dibagi menjadi 3 untuk masing-masing. Ini yang akan kita pelajari. Contoh, kita awal menguasai lagu jiharkah ya, karena yang di apa istilahnya, yang disenangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum meneliti status hadisnya. Status hadisnya dhaif, hasan atau sahih, saya belum meneliti. Ntar setelah ini kita cek, mungkin insya Allah minggu depan disampaikan kalau ketemu hasilnya. Apa itu variasi jiharkah? Variasi jiharkah kalau kita jabarkan di teks ini jenis-jenis nazam, ada lagu jiharkah. Nah, di sini menyebutkan makom ini menggunakan irama romel atau minor, terkesan sangat manis didengar, iramanya menimbulkan perasaan yang dalam. Lagu ini sering dialunkan pada saat takbiran hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini masih tanda kutip, ini berdasarkan referensi ini dari apa buku pedoman tilawatul Quran. Bisa nggak dikritik teori ini? Sangat bisa. Bisa jadi, oh enggak, di daerah Idul Fitri, di daerah saya memakai nagom ros kok, bukan siarkah. Nah, itu masih bisa dikritisi. Nah, sekarang prakteknya, bagaimana mempraktekkan lagu siarkah. Nah, contoh di surat Al-Fatihah. Lagu siarkah itu ada 3 cabang. Yang pertama, nada naik untuk murotal ya. Yang kedua, datar. Dan yang ketiga turun. Nah, biasanya seling-seling naik datar turun, naik datar turun, seterusnya begitu. Ya prakteknya seperti apa? Sama dengan melakukan gini. Nada yang pertama naik. Nah, itu awal. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Itu baru tausyih. Nah, prakteknya. Jadi habis ini lulus langsung praktek imami salat tadi. Pak Devri. Oke. Ayo. Praktek dari a'udzu. A'udzu pakai variasi naik dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini naik. Nada yang pertama naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi dengan syarat ya, ntar panjang pendeknya harus pas. Panjang pendek tajwid maksudnya. Kalau lagu insya Allah bisa mengikuti. Ya, untuk bismillah itu pakai datar. Nada yang pertama naik, variasi pertama. Nada yang kedua datar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah pakai variasi datar ya. Terus alhamdulillah naik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu naik, bismillah turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, turun. Bisa bersama-sama? Naik dulu. Dari a'udzu naik, bismillah turun. Yang pertama tausyihnya dulu yang dibaca. Nada yang pertama naik. Yuk, 1, 2, 3. Nada yang pertama naik. Prakteknya di ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berikutnya turun. Nada yang ketiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. 1, bismillah ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali untuk alhamdulillah memakai variasi naik. Nah, diulang lagi prakteknya. Nada yang pertama naik. Ya, praktek ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Ntar praktek ya, sabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim datar. Nada yang kedua, nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Ya. Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin turun Ar-Rahman datar. Ar-Rahman pakai variasi datarnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Alhamdulillah naik, Ar-Rahman datar, Malik Yaumiddin turun. Ya. Prakteknya bersama-sama langsung naik, datar dan turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
tiga dulu. Ntar iyaka naik lagi nih. Bersama-sama lagi, alhamdulillah naik, ar-Rahman datar, Malik yaumiddin turun. Dari alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa diikuti atau praktek langsung? Oke, dari Pak Devri, praktek. A'udzu sampai Maliki Yaumiddin. A'udzu naik, bismillah turun, alhamdulillah naik lagi, Ar-Rahman datar, Maliki Yaumiddin turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengahnya kurang naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awal dan akhir masuk jiharkah, tengahnya keluar dari jiharkah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menyinggung sedikit. Diulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, diterima. Alhamdulillah naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum diterima. Oke, di ya, top, awal-awal. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, proses awal. Terus Maliki turun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke. Okay. Awal-awal fals-fals sedikit enggak apa-apa. Azid. Silakan Pak Azid. Nah, ustadznya nih baru nih. Susah kalau gua. Ya. Itu variasi ros, beda lagi. Ini yang jihar kah? Nah, ada 7 lagu. Sabar. Silakan. Naik ya. A'udzu naik, bismillahnya turun. Ya. Mau suara rendah apa suara tinggi? Kalau suara rendah gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu suara rendah sampai. Atau lo suara tinggi melengking. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
syaitonir rajim. Terserah, bebas. Saya nggak tahu tipe suara Pak Zen apa, rendah atau tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu variasi ros. Bukan ciharga. Agak susah ya untuk lagu. Ciharga datar melande-lande. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ros kan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ras ya. Untuk ciarkan santai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuk ke hampir masuk ke Hijaz. Oke, proses awal. Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu enggak masuk ke lagu manapun. Ya, rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hijaz. Bukan ciharga. Hijaz. Berarti Pak Zen nggak cocok untuk ciharga. Oke, ketemu jawaban. Emang apa ya? Ujung-ujungnya bakat, iya. Cuma namanya lagu itu bisa dipelajari semua. Masih proses. Oke. Ya, usahakan namanya belajar lagu minimal mengikuti ya, walaupun 10-20% atau 30%. Ya, ciharkah melandai naik dulu. Rata-rata naik dulu. Baru turun atau kadang ada yang naik datar turun. Ini praktiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, contohnya berarti di Hijaz. Oke. Untuk alhamdulillah coba. Ntar kalau saya apa istilahnya? Sekarang langsung ke Hijaz. Lagunya enggak ada yang nyambung, terberantakan semua. Hijarka juga enggak, Hijaz enggak, Ras juga enggak. Kalau fokus ke ciarkah ya, mungkin ntar minggu berikutnya kita ke Hijaz atau ke Ros. Yang paling gampang tuh Ros. Untuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Hijaz, tengahnya masuk Ros. Oke, untuk alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu variasi tinggi. Atau agak santai dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
Cukup. Ya, itu masuk ciarka campur dengan soba. Ciarka dicampur dengan soba. Hebat Pak Jen. Dalam satu ayat, ya. Mas Den, satu. Makanya gak cocok gitu. Oke, kayaknya perlu diulang bersama-sama nih. Dari A'udhu sampai Malik Yaumintin. Pak Ipul belum. Saya gak tahu Pak Ipul ke lagu mana nih. Dangdut apa Ros? Bapak mau nyoba? Diulang sekali lagi bersama-sama. Dari Ta'awud ya. Ntar abis itu baru Bapak. Pak siapa namanya? Agus. Pak Agus. Oke, kita ulang bersama-sama. Dari Ta'awud pakai variasi naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo bersama-sama, 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman datar. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga Maliki turun. Maliki yaumiddin. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Silakan. Dari a'udzu sampai maliki yaumiddin. Bagus, tangannya jemput. Ada dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu masuk, tajwidnya yang perlu di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ntar pembinaan tajwid baru gabung ya. Ya. Karena untuk belajar lagu, tajwidnya harus kuat. Ya. Karena tajwid ini ntar jadi berantakan lah. Baik, silakan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ujungnya masuk. Walaupun tajwidnya masih perlu pembenahan. Ar-Rahmanirrahim. Oke. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke. Ya. Lagu udah lumayan. Tinggal variasi tajwid. Astagfirullahaladzim. Maaf. Jangan, cepet, mesti cepet. Ya Allah. Bisa cepet, kalau nggak cepet nggak bagus. Mungkin saya cepet. Terus-terusnya Pak. Berikutnya, mau lanjut lagu apa lanjutin tajwid yang kemarin? Lanjut aja ini. Tajwid aja.
Ini dulu. Tajwid. Lagu. Lagu ini dulu. Oke, untuk minggu ini selingan tajwid apa lagu dulu. Insyaallah di minggu berikutnya kita melanjutkan sifatul huruf selang-seling ya. Silakan dari a'udzu sampai maliki yaumiddin. A'udzu naik, bismillah turun, alhamdu naik, ar-rahman datar, maliki yaumiddin turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalnya ras, tengahnya masuk lagu mana ya? Asar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Oke. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mayan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ada yang menyimpang sedikit dari rel kereta api? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujungnya ngikutin rel, ya, tengahnya agak berat goyang-goyang. Oke, okay, nggak apa-apa, ini proses. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Berikutnya maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dah lumayan. Silakan. Mengepul, Pak. Mengepul. Jangan naik air. Sering naik air. Ya. Belum, itu harus awalnya aja udah masuk ros. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Masih belum lentur ya. Diulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu yang kurang nanjak. Oh, kafir dengan bapak. Ya,
nadanya bapak sampai tinggi, dia nggak bisa sampai tinggi. Terus dia harus bawa tinggi turun dikit. A'udzu billah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Zal, PR. A'udzu zu, bukan zu. Tajwid lagi. A'udzu billahi zu za za wa hadza a'udzu zu. A'udzu billahi. Belum. Zalnya belum lulus. Za a'udzu zu za zi zu. Kembali ke makhraj ini. Nah, kembali ke makhraj. Di mana makhraj zal? Nah, ini makhraj fa. Ntar dulu. Zal. Ini fa. Nah, ini zal. Eh, belum, belum. Wa fa. Ini zal nih. Zal. Za. 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 The sound of that. Za. 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 A'udzu zu zu. A'udzu billah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tengahnya ras. Awalnya ciharka, akhirnya tidak masuk variasi lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, akhirnya masuk ya. Walaupun awalnya masih rada-rada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya betul, lagu belum masuk. Oke, proses ya. Awal-awal pembinaan lagu tuh biasanya banyak yang fals. Langsung alhamdulillah nanjak tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum, ini ada persentase berapa persen ya. Terus Ar-Rahman datang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hiim. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Turun.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke. Okay. Ya, belum proses awal. Walaupun belum masuk lagi. Siapin dong rekam. Siarkah ya, bukan Ros. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya kurang urut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya campuran antara jiarka dan ros. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa diterima. Terus alhamdulillah naik. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mantap. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Terus Maliki yaumiddin. Nah, iyyaka nih naik lagi nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, mantap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang. Waladdallin. Ces, pinjam nafas, Ces. Nah, akhirnya yang kurang lentur. Waladdallin.
siap. Oke, dah lumayan. Ada yang mau nyoba lagi, Pak Dadan? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tiga dasar bisa menerapkan, langsung masuk ayat ini naik. Bisa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus, naik. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Oke, pas. Tinggal makhraj shad PR ya. Ihdinash shi, bukan shi. Oke. Oke, shi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, pas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Mal. Kembali ke makhraj ini. Mal. Ghairil maghdubi 'alaihim. Diterima. Nah, Dadang. Nyoba, Pak Dadang. Oh, siap. Oke. Siap. Harus tangga sembilan. Assalamualaikum. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
lumayan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih perlu, masih pales. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, proses awal. Ar-Rahmanir Rahim. Belum. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'bud. Enggak bisa mempraktek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Mantap. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay. Turun ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, selaku perlu latihan terus. Masih belum bisa. Beda dengan makhraj. Makhraj atau tajwid ketika betul selesai. Lagu enggak ada masalah. Iya, iya. Tapi ketika belajar lagu harus mau enggak mau harus mengikuti irama. Masa lagunya Roma irama, iramanya nasi dari atas. Dari belakang. Silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Alhamdulillah naik.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap. Ar-Rahmanir-Rahim. Mantap, pas. Maliki Yaumiddin. Iya kan langsung naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tuh pendek ya, jangan panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sudah lumayan. Silakan. Nyampe apa enggak kabelnya, Pak? Kecek mesti di belakang dulu nih, belakang. Terus, terus. Enggak jadi kunci-kunci. A'udzu dulu. A'udzu billahi. Zal. Oke, mah PR ya, makhraj zal. Zal. A'udzu zazizu azza. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, mantap. Ar-Rahmanirrahim. Oke, mantap. Maliki Yaumiddin. Oke, mau dilanjut ya kan? Oke, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mantap. Nah, ini punya Pak luar biasa, Pak. Ayo lanjut. Eh, Mas Iman. Mas siapa dulu nih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya kurang lentur. Lentur dikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa diterima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Maliki yaumiddin. Oke. Langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai yang model begitu boleh, yang naik boleh. Yang naik contohnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang naik begitu. Boleh pakai begitu boleh. Sama-sama ziarkah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, bisa. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghair, santai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Mas Iman mau nyoba? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lentur, kurang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau variasi tinggi apa yang santai? Yang santai. Yang santai. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ihdina itu setengah-setengah tuh. Mau tinggi tapi nanggung. Mau tinggi sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladallin. Oke, makhraj dot per ya. Baru gabung pertama ya? Iya. Baik. Ada yang belum? Pan. Siapa? Security. Masih kan belum? Oh, belum. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke.
الرحمن الرحيم. Oke. مالك يوم الدين. كي pendek. مالك يوم الدين. Nah, tinggi terus nih. Enggak ada landai. Oke, lanjut. نعبدُ وإياك نستعين. Lagu oke, tajwidnya yang belum pas. إياك نعبدُ وإياك نستعين. Kalau mau tinggi, do langsung buat. إياك نعبدُ وإياك. Nah, silakan. إياك نعبد وإياك نستعين. Okay. اهدنا الصراط. Nanti jangan panjang-panjang. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Okay. صراط الذين أنعمت عليهم. Turunnya belum lah. Ini harusnya pas turun. Ya. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. Okay. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, masuk walaupun awalnya belum. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, walaupun nyangkut dikit, lanjut. الحمد لله رب العالمين. Oke, mantap. Ar-Rahmanir-Rahim. Belum, itu variasi turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyaka naik. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lagunya oke, tinggal tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau variasi santai, variasi tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baik, ini mukadimah lagu Ciharkah ya. Ntar minggu depan lanjut ke tajwid lagi, minggu depan selingan lagu lagi. Ciharkah menguasai ya rata-rata. Oke, berarti minggu depan tajwid, minggu depannya lagi ros ya. Ros yang biasa dibaca atau yang umum lah ya. Pak ini Pak Zen pakai ros ya. Bisa ya. A'udzu billahi. Ya, itu udah ros di awal. A'udzu. Bentar, detailnya insyaallah pas praktek. Baik, jazakumullah khairan wal afu minkum. Ada yang perlu disampaikan? Yang tadi kan yang apa? Ciharkah itu di luar dari Arab ya, Persia yang Ciharkah berasal dari mana? Lagu-lagu murattal atau lagu Qari. Iya. Dari ada. Mana itu? Nah, ini perlu dijabarkan. Bayati itu dari mana? Bayati. Di mana daerah Bayati? Bayati rata-rata ini nama tempat. Dan ini perpaduan alat musik digabung dengan bacaan Quran. Ya. Sebelum Islam datang, nama-nama ini nama-nama daerah, sekaligus punya kekhasan masing-masing. Musiknya ya, musik Bayati, kemudian musik Soba, daerahnya daerah Soba. Nahawan ini di Persia juga. Persia, Soba, saya kurang gitu ingat di daerah mana. Ciharkah termasuk daerah sekitar Persia. Nah, ini punya kekhasan masing-masing. Makanya tadi di awal dijelaskan, saya nggak tahu Pamulang dulu sebelum masuk Islam punya lagu khusus apa enggak? Koplo. Ada pak. Koplo. Ada. Apa? Oh. Nah, pakai variasi itu ketika Islam datang, Islam itu ciri khasnya adalah bacaan Al-Qur'an, akhirnya dipakai variasi itu. Sehingga ini khas lagu lagu Al-Qur'an variasi Pamulang. Awalnya begitu. Enggak ada referensi yang kuat ini lagu-lagu ini berasal dari mana sih? Jadi jawaban para qori ini adalah perpaduan antara bacaan Al-Qur'an dengan alat musik di daerah tersebut. Ya, itu rata-rata jawabannya. Ya, silakan ya. Terkait dengan kan pernah ribut. Hah? Bacaan Al-Qur'an dengan lagam Jawa. Oke. Okay. Nah, itu bagaimana tuh? Bagaimana bacaan Al-Qur'an dengan lagam Jawa? Al-Qur'an kan ada ketentuan kaidah ya, ketentuan kaidah tajwid, kemudian irama ukurannya sekian. Ketika dipakai variasi itu, kemudian tajwidnya fatal, ya, itu baru ya, yang pernah dipraktekkan di istana negara itu tajwidnya jadi berantakan. Masalah. Masa contoh baca Al-Fatihah misalnya pakai variasi manuk apa? Manuk dadali. Manuk dadali. Alhamdulillah gitu. Ini ntar Qurannya jadi berantakan. Silahkan pakai variasi apapun, tapi ingat kaidahnya, lagu harus tunduk pada tajwid, bukan lagu yang menguasai tajwid. Yang pernah terjadi karena lagu menguasai tajwid akhirnya ya panjang pendeknya jadi berantakan, itu yang menjadi hukum haram. Baik, itu aja mungkin. Ada tambahan lagi? Nah, hukumnya apa tuh tadi kalau gitu? Hukumnya apa? Arab. Ya. Bahasa Arab beda panjang pendek itu artinya beda fatal. Contoh.
Hujan itu bahasa Arabnya apa? Matorun, ya. Mator itu hujan. Tapi ketika dipanjangin mator, artinya berubah jadi bandara. Nah, artinya berubah enggak? Berubah. Itu yang menjadikan haram. Atau azabun azim. Panjang pendeknya betul enggak? Panjang pendeknya betul. Cuma karena makhrajnya salah, azim, za itu artinya yang mempunyai tekad kuat. Padahal maksud azabun azim itu azab yang sangat besar. Bukan azab yang mempunyai tekad yang kuat. Itu menyalahi prosedur, ya. Bahasa Arab tuh harus hati-hati. Salah makhraj bisa merubah arti, salah panjang pendek bisa merubah arti. Itu yang menjadikan haram. Ya. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Contoh yang Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa istilahnya? Kesalahan kemarin di awal udah disinggung, ada khata namanya khata khafi, ada khata jali. Khata khafi itu kesalahan yang enggak memengaruhi arti. Contoh ra dibaca ra selain riwayat Ibnu Katsir. Karena riwayat Ibnu Katsir membaca ra dibaca fathah itu dibaca dengan tarkik. Ra wa dzakarallaha katsira. Ibnu Katsir betul-betul. Tapi imam yang kita baca Imam Hafiz itu salah. Ya, karena harus dibaca tafkhim. Hanya perbedaan tafkhim dan tarkik. Ntar masuknya ke qiraat. Ada khata khafi, ada khata jali. Khata jali misalnya contoh yang tadi matara dibaca matara, nah itu fatal. Kemudian apalagi tuh tasdid sering juga dengar wa iya, dia dibaca wa iya gitu. Wa iya ya, itu namanya membuang huruf masuk jali, harusnya wa iya. Iya. Tasdid kan asalnya huruf tersebut ya, istilahnya huruf dobel, berhubung tasdidnya dibuang itu sama dengan membuang huruf. Membuang huruf termasuk khotok jali, haram. Di kufuan, karena sebenarnya kan ada yang suka baca kuf padahal kufuan. Nah itu masuk kiroat. Ada yang kuf a kufua, ada yang kuf an, masuk kiroat itu. Kiroat yang penting konsisten dengan imam tersebut gak ada masalah. Cuma kalau nggak tahu, jangan coba-coba, karena jadi perantakan. Darsiratan nadzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum. Betul apa salah? Menurut imam tertentu, siapa? Hamzah nggak salah. Hum, betul. Tapi bagi kita, hafaz, salah. Ya, maksudnya ada di itu perbedaan di titik qiraat, ada yang perubahannya fatal. Kalau perubahan panjang pendek semua qiraat, imam qiraat mengatakan sepakat haram. Ya. Panjang pendek karena bisa mempengaruhi perubahan arti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Hatanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.